ini menunjukkan kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan, suatu ketika beliau mengatakan, saya sedang safar dan ketika itu cuaca sangat panas sekali. Ala harri fi ba'dil asfar, panas sekali. Tiba-tiba ketika panas terik gitu kan, karena matahari memancar luar biasa, tiba-tiba ada awan. Awan itu menaungi kepalaku, menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku. Dari situlah tiba-tiba dari awan hitam yang menaungi diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nada munadin, tiba-tiba ada yang menyeru. Dari langit sana ada yang menyeru dan mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Rabbmu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani rafa'a ra'sah, melihat ke langit dan mengatakan, antallah, la ilaha illahu, apakah engkau adalah Allah yang tidak ada sebab berhak disembah kecuali Dia? Maka kemudian suara itu ada lagi di langit dan mengatakan, ana rabbuk, saya Tuhanmu, ana rabbuk, saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya, setelah dia mengatakan ana rabbuk, waqad ahlaltu laka ma haramtu alaika ya Abdul Qadir, saya Tuhan wahai Abdul Qadir, aku telah halalkan yang sebelumnya kuharamkan kepadamu. Maknanya semua manusia haram melakukan ini, kau halal. Semua manusia haram memakan khamar, kau halal. Semua haram berzinah, kau halal. Pokoknya seperti itu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata, aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu. Maka dia mengatakan, kadzabta ya aduwallah, kadzabta ya aduwallah, dusta engkau wahai musuh Allah, bal anta syaitan, engkau bukan Tuhan, kau adalah syaitan. Fatamazzaqat tilka sahab, tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah, menyebar, ya. Lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan, ya Abdul Qadir, najauta minni bifiqhika fi dini, wahai Abdul Qadir, engkau sudah selamat, ya. Najauta minni, engkau selamat dariku dengan kecerdasan fikihmu dalam agamamu. Laqad fatantu bihadal hilah qablaka sab'ina rajulan, sungguh sebelum itu, kata syaitan, aku sudah memuji 70 orang semisal kamu dari kalangan para ulama, kalangan zuhad, dan mereka terkena fitnah kecuali kamu.